Jawaban saya, setiap nonton video itu diselesaikan sampai habis, jangan di skip biar paham. Kemudian kalau mau komen-komen, kalau nggak mau nonton ya silakan. Jadi saya tidak memaksa teman-teman untuk percaya dengan konten saya, tidak memaksa untuk subscribe, tidak memaksa untuk. Okay, let's go. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi. Kali ini mau membahas apa, Bang? Saya mau menjawab komenan, komenan dari seseorang di BlueWeChat. Nih. Baca. Tus. Jadi komenan ini kayaknya ini si abangnya ini ya, dia nggak melihat videonya, hanya membaca thumbnailnya dan judulnya kemudian komen. Saya jawab, Bang, saya memang benar di situ saya tidak menggunakan media cewek. Dan sekali lagi ya, saya tidak memaksa kamu untuk percaya dengan konten saya. Saya tidak memaksa orang untuk mempercayai atau untuk percaya atau jangan percaya. Saya tidak memaksakan semuanya itu. Terserah mau percaya, mau enggak, mau apa, terserah. Ya, jadi di konten BlueWeChat itu pertama saya menggunakan media, tapi medianya itu ceweknya tidak mau nongol di videonya. Kalau nontonnya tidak di skip pasti melihat saat aku mengasihkan BlueWeChat ke dia diminum. Jadi ada yang komen katanya, wah ini keribu goblok karena gini disalahartikan, harusnya dengan teh, harusnya dengan dan sebagainya. Nah, ada yang bilang saya goblok, enggak apa-apa. Mungkin lebih goblok kamu karena bisanya nyinyir. Nah, dan ada lagi yang komen katanya kalau cuman ngomong aja itu bohong. Nah, BlueWeChat ini yang saya buktikan yang jenis ini ya, perhatikan. Perhatikan kemasannya ya. Ini saya tidak tahu ini asli atau palsu, BlueWeChat untuk perangsang wanita katanya di sini ya. Dan ini saya coba, saya tes di media saya, di ya, di istri saya, di orang lain itu tidak ada ngefek. Nih. Yang jenisnya ini dalamnya juga ada. Ingat itu ya. Jadi kalau komen tuh jangan keburu komen yang enggak jelas ya. Lihat dulu videonya baru komen. Jadi seperti ini, ada lembarannya seperti ini. Tidak saya perjelas lembarannya karena ada gambarnya yang begitu. Nah, untuk ini dulu pertama ini saya menggunakan media ya, istri saya itu tidak ada efeknya. Tidak berefek ataupun tidak bereaksi ya. Sudah saya coba menggunakan teh, saya coba menggunakan Coca-Cola, sudah saya menggunakan air putih, semuanya nol, nggak ada. Ini yang jenis ini ya. Jadi memang mungkin ya, mungkin tidak semua orang cocok menggunakan seperti ini. Dan ini saya tidak tahu ini palsu, asli atau apa ya. Yang penting yang jenisnya ini, biar tidak salah nanti ya. Ini serius ya. Ini serius, ini yang jenisnya ini. Jadi bukan jenis lain yang saya bilang ya. Saya ngomongin di sini yang jenis ini yang saya beli. Ini dulu harganya sekitar pokoknya di atas 300-an ini ya. Dulu ya. Karena tidak berefek dan bahasanya bahasa Inggris, enggak tahu ini produk mana. Yang penting saya beli di toko online, salah satu toko online, isinya 15 mili dan tidak bereaksi ketika saya coba. Jadi kalau komen itu ya silahkan dilihat dulu, setelah itu komen atau mungkin jangan di skip ya, seperti itu. Ini ya, itu ya bang yang komen-komen tuh loh, yang katanya yang goblok, yang anu itu katanya saya dibilang begitu. Jadi kalau beli ya cari yang bagaimana kayak, atau mungkin bisa dicoba. Silakan beli yang seperti ini dan coba. Kalau cocok ya memang berarti situ cocok, bisa bereaksi. Kalau di media saya tidak cocok.
itu untuk wanita bang, ngapain dicoba itu diomongin di situ. Nah itu komenan juga orang yang cuma ngelihat judulnya aja, nggak ngelihat videonya. Coba dilihat videonya bagaimana nih ya. Jadi memang Blue Wizard ini banyak yang mencari, banyak yang orang penasaran, ada yang komen juga, bang itu produknya orang yang pikirannya ngeres, itu pikirannya yang orang-orang yang pikirannya ya begituan. Itu ada yang komen begitu juga. Dan itu sudah beberapa kali saya bikin konten, saya jawab pertanyaan, dan saya pas menyobanya juga beberapa konten. Ini Blue Wizard yang jenis ini ya. Bagi teman-teman yang penasaran, boleh silakan coba. Silakan coba beli seperti ini. Itu jawaban saya ya. Jadi kalau komen, tonton dulu videonya, kemudian komen. Jangan asal komen. Karena ini sudah saya coba, udah ada videonya bersama media, medianya tidak mau kelihatan, tapi sudah dicoba dengan media seorang cewek, bukan cowok. Saya nggak minum, ngapain aku minum kayak gini? Paham belum? Kalau belum paham, ya sudah, berarti memang niatnya komennya hanya nyinyir dan tidak mau melihat seperti itu yang sebenarnya. Blue Wizard yang jenis ini ya. Jadi saya dulu review Blue Wizard seperti ini, sejujur-jujurnya itu. Juga ada yang nyinyir, ada yang marah. Mungkin dia juga jualan ya, jualan seperti ini. Tapi terbukti memang terbukti tidak ada efeknya, maksudnya ya. Tidak berefek, tidak bereaksi, seperti biasa aja. Jadi ini di aturannya beberapa tetes ngasihnya ya, di pakai Coca-Cola bisa, pakai teh bisa, pakai apa itu bisa, pakai air putih itu tidak bereaksi ya. Intinya saya masih mengedukasi teman-teman semua, jangan sampai apa ya, salah kaprah ya, salah kaprah. Seperti ini mungkin bisa untuk apa itu, terapi atau bagaimana, saya tak nggak tahu. Tapi yang pasti ini ya nggak instan ya, emang nggak instan, nggak instan, atau memang nggak ada anunya, nggak tahu. Pokoknya tidak ada reaksinya saya pakai, intinya situ saja, tidak bereaksi dan tidak bergolak. Tidak bergolak itu bang ya, jawaban saya. Setiap nonton video itu diselesaikan sampai habis, jangan di skip biar paham. Kemudian kalau mau komen komen, kalau nggak mau nonton ya silakan. Jadi saya tidak memaksa teman-teman untuk percaya dengan konten saya, tidak memaksa untuk subscribe, tidak memaksa untuk mempercayai semua hal yang saya bahas ya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.